bergembira bersama. Sesaat lagi Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh gue preman di sini. Ya, yang megang wilayah siapa lagi kalau bukan kita, Bang? Iya, kan? Makanya siapa juga. Apa, lewat sini kagak permisi. Main-main, Mas, ntar kagak ada lu. Handphone Manda hilang, handphone Manda. Enggak ada kita tadi beda. Kita masuk ke mari. Yang lagi nyari duit ganggu aja. Tahu siapa itu? Enggak tahu anak. Kayak dia ngiri sama kita dah. Iya, kenapa? Soalnya dia dari segmen 1 jadi satpam mulu. Ya. Kita mau udah jadi yang namanya pesulap kan. Kemarin ada anak sekolah turun dari taksi. Gue panggil. Mari Jal, sini Jal, gue gitu ini kan. Sini Jal, gitu. Gue salakin tuh. Gue sini, minta 20, wah gak ada bang. 30, wah gak ada bang. Kata dia, abang ada berapa? Gocap, yaudah gak apa-apa. Gue kebagi dong, langsung. Enak banget. Lu berani-berani sama gue. Gue pikir gue gak ada gocap. Misalkan dia ngerendahin lu. Dia kecilin lu. Jalan bawa gocap gue. Pas dia jalan naik taksi, gue nangis. Ya, gak apa-apa. Jangan nangis. Gue kasih ya. Tapi gue ya kemarin gue dikepung sama 10 orang, gue kagak mundur. Iya. Lu lawan. Orang musuhnya di belakang. Ya, lu mundur malah kena. Iya makanya. Elah pokoknya. Nih gue main namanya malak ya, dari bangun tidurnya gue udah langsung malak. Udah langsung malak? Iya. Bagaimana caranya? Kalau kagak malak gue mata gue ketutup. Ah melek. Wah. Melek kali. Asik abang. Macem-macem sama gua. Melek kali. Iya. Gak usah inilah, gak usah cubit lah. Gua preman dicubit-cubit mulu. Masa ya, preman gemes. Lo anak mana lo? Hah? Anak Melayu bang. Lo adek gue lo ya, kok mirip sih lo? Sekarang abang jujur, abang anak mana bang? Anak Melayu bang. Lo anak kampung Melayu? Iya. Lo lewat sini emang lo ada keperluan apa lo? Kakinya sakit, jangan diinjak. Lo mau kemana lo? Lewat situ. Lo tahu kan aturan di sini, lo kalau mau lewat sini, lo harus nyetor sama kita. Emang abang supir angkot pakai nyetor. Kasih tahu persyaratan kalau sini. Lewat sini minimal gocap. Iya, nggak ada gocap 2.000 jadi kita. Lu kok murah banget bisa ditawar. Cenggo deh. Cenggo boleh dah. Jangan. Yang penting ada lah maksudnya ya buat. Lu jangan tawa-tawa. Balak. Lu macam-macam sama gua sikat lu. Gua sikat banget lu. Gua sikat lu. Daki lu keluar semua nih gua sikat. Emang WC. Duit aja deh. Bagi duit. Kalau mau aman sih. Kalau mau aman, lu tak kalau ada apa-apa bilang, ada gua ya. Rigen. Sebut nama gua Rigen. Iya. Iqbal itu driver gua. Orang ngeyel itu mah orang ngeyel. Sini lu dah. Gua dengar lu bisa nyanyi lu. Apa? Aduh. Bisa nyanyi deh. Gua gitarin dah. Iya, bang. Balon gua ada berapa? Nah, balon gua ada 5, Pak. Kok berani ngelawan sama gua lu? Lu jawab aja kalau ditanya. Jawab aja lu. 1 + 1 berapa? 2. Jawab lagi. Jawab aja. Kamu enggak pernah mau kita. Pulang aja lu. Elah lu. Gua gibong juga lu. Ditanya aja, jangan jawab lu. Aduh, dah sini dah. Kalau emang mau aman sih. Pergi dah lu. Temen gua. Wah, masuk gini. Nih, ambil. Keren emang lu, bro. Iya. Lu emang cocok banget partneran sama gue buat yang namanya nguasain wilayah, ya kan? Jangan kasih ampun, bro. Jangan kasih ampun, pokoknya. Kasih kata. Iya. Mari. Gue mah kalau misalkan ada bocah-bocah lewat sini, semuanya udah sama gue dah.
Nyetornya udah sama lu. Nyetornya sama gua. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Ada yang bilang kalau dangdutnya goyang. Ah, malah kayak lagu. Iya. Ini kan tujuan nih, lewat sini nih, pada mau ke pasar ibu-ibu. Iya. Yeah. Pagi gua. Oh. Lu jadi siapa? Lu jadi siapa? Lu jadi siapa? Jadi siapa? Jadi siapa ini? Siapa? Ben. Wah. Ben. 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 Itu anak Ben. Lu jangan tawa-tawa di mari lu. Lu tahu siapa yang megang? Ah, mau kemana? Jangan cabut juga. Cabut juga lu. Lu mau kemana? Mau kerja di sini? Mau lewat kerja? Ben. Kagak, bukan ditanya nama. Berani ngisengin kita berdua nih orang nih ya. Gak apa Pak Wendy. Pak Wendy yang begitu gue yang takut. Pak Wendy gue yang takut. Bagi duit lah. Duit aja. Lu kalau lewat sini. Duit aja. Harus ada. Ah, lu tahu. Sorry. Duit. Ini informasi aja ya, gue preman paling kejam di sini. Iya. Yeah. Lalu ada yang coba-coba nggak ngasih duit. Aduh, gila gue. Ih, gue kemolong. Gue, kalau ganti duit. Gue, ah, gila dah pokoknya dah. Bis. Ben. Dia ngomong cuma Ben. Ledek gue dia, berani. Anjing ledek. Lo kalau ngasih, ah. Yang merah nih gue demen nih. Ya, disingsringin duitnya. Jangan ambil. Udah gak usah dia. Ya! Merah ya. Kotor nih. Nih, kagak usah dah. Gak usah. Dibunti jorok amat lu. Duh. Tas deh, tas. Kita kalau misalkan gitu, kita kalau kita jadi influencer gimana? Influencer. Gua ketawa suruh ngomong dah, sumpah. Iya. Ah, dia orang bikin gua kesel. Kenapa lu kesel? Kayaknya gua enggak cocok jadi penjahat. Lebih baik gua jadi orang yang nyebarin semangat positif dan hidup di jalur yang benar. Jalur benar yang gua pilih sekarang adalah mau buka warung mie aja deh. Nih, gua mau jual mie enak. Mie apa? Mie enak. Ricis mie. Pas gurihnya lagi pedesnya. Ricis mie itu mie instan keju pertama dengan level pedas. Lu juga karakternya sebagai preman, bukan sebagai Wendy. Ngomong, kalau ini mah udah. Cuma ngomong aja. Udah gak jadi Mr. Ben. Ricis mie. Apa yang spesial dari Ricis mie? Kasih tahu deh. Spesialnya Ricis mie apa? Ricis mie itu mie instan keju pertama dengan level pedas khas Ricis Factory, ya kan? Saya suka nguping orang-orang ngomongin Ricis mie. Iya, betul banget. Nah, khusus yang ini varian terbaru yaitu Ricis mie goreng Ricikan level 3. Mie instan goreng rasa ayam Ricikan dengan ekstra topping chili flakes yang gurih. Lihat aja nih kemasannya yang beda dan baru tuh. Nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Sebentar, aku ambil dulu yang udah dimasak ya. Wah, ada memang. Ada dong. Boleh. Kan aku tadi udah nyiapin juga nih. Oke deh. Ini dia nih. Mie paling hit. Wah, tapi kalau yang ini varian keju juga.
Nah, kalau ricis mie goreng ricikan ini, rasa ayam ricikan, bukan rasa keju. Jadi ricis mie itu ada varian rasa keju dan ada varian rasa ayam. Dua-duanya juara. Wah, mau nyobain dong? Langsung aja, tapi nyanyi dulu dong. Oke. Aku mau. Aku masih di sini. Prahara cinta. Itu judulnya, Prahara cinta, bukan dibaca. Oh, iya. Bisa langsung aja kasih makan ini. Penasaran gua merasanya. Langsung aja deh. Iya deh. Yaudah yuk kita makan bareng. Nih. Jangan lupa taburin dulu chili flakes gurihnya nih. Wow. Oke deh. Cobain ya. Langsung ya kita cobain ya. Kaget gue. Iya. Wah. Kata dia. Kelihatannya enak banget sih. Sumpah, ini enak banget. Tekstur minyak kenyal, terus enaknya asli bikin lidah bergoyang. Sensasi rasa pedas khas ricis mie emang gak ada lawan. Taburan ekstra topping chili flakes-nya bikin tambah gurih. Pas gurinya, nagih pedesnya. Dengar-dengar untuk harga ricis mie ini hanya Rp3.000 saja. Wow. Dan ternyata bisa dibeli di warung terdekat, minimarket dan juga supermarket. Idot dan Ricis Factory. Wow banget. Ricis mie. Pas gurinya, nagih pedasnya. Sekarang saja kita bagi-bagi rezeki buat pemirsa di rumah. Saja kita. Kuis-kuisa, ayo. Kuis-kuisa, ayo. Iya. Kalau kita bilang ricis. Kalau kita bilang ricis mie, pas gurihnya, nagih pedasnya. Ricis mie, ricis mie, ricis mie, pas gurihnya, nagih pedasnya. Ricis mie, pas gurihnya. Lagi pedasnya. Dengan siapa dan di mana? Halo Mbak, dengan siapa di mana? Rike di Jakarta Utara. Dari Rike di Jakarta Utara. Oke, langsung ke pertanyaannya deh. Apa yang membuat ricis mie goreng ricikan semakin spesial? A. Ada taburan chili flakes-nya. B. Ada taburan glitternya. Kayak baju kondangan. A. Ada taburan chili flakes-nya. Rp3.000 Selama 3 juta. Jamnya. Anteng banget. Bin bilang musuhnya teman ini berteman. Oh, ini berteman. Yang musuh yang sebelah sana. Oh, ini friend kalau ini. Oh, ini friend. Pertemuan kedua. Oh. Ricis mie. Aku bingung kalau kita tanya. Kayak lagi ngunyah. Ricis mie. Pas gurihnya, nagih pedasnya. Dengan siapa di Mandose? Dengan Johan di Lampung Tengah. Johan Lampung Tengah. Pertanyaan anda Johan nih, lanjutkan lirik lagu berikut ini. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang
A, digoyang-goyang yang B, biru. Yang B, bintang. Tiga juta rupiah. Selamat tiga juta deh. Selamat tiga juta. Kalian, kalian musuh yang mana? Yang musuh. Itu. Selamat sama 3 juta rupiah hadiah dipersembahkan dari Richie Smith. Banyak ditanggung pemenang. Richie Smith, pas gurinya, nagi pedesnya. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Lebih Seger. Di mana tuh?